3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Imin Bonsai. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman semuanya masih selalu diberikan kesehatan dan di dalam menjalankan aktivitas selalu diberikan kelancaran, keselamatan, juga kesuksesan. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman, di sini saya akan nantinya akan kami tunjukkan proses untuk pembuatan akar, pembentukan akar exposed root ya. Teman-teman di sini dahanan santang. Prosesnya bagaimana nanti akan kami tunjukkan juga. Namun sebelum itu akan kami kurangi dulu untuk cabang-cabang ini ya, tunas-tunas yang sudah besar-besar ini ya teman-teman ya, ini sudah lumayan meliuk untuk batangnya ini. Baik, kita kurangi dulu untuk cabang-cabang ini biar kelihatan agak terang, ini posisi agak sore sahabat-sahabat. Baik, kita kurangi dulu sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, setelah kita kurangi agak mendingan, nah ini sahabat-sahabat ya, meliuk-meliuk ini. Nah, rencana nanti akan kita cangkok untuk yang meliuk-meliuk itu rencananya. Nah, ini untuk akar juga sudah kelihatan. Nah, ini masih ada pengelosan teman-teman di sini. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi sahabat-sahabat ya. Dari awal ini setekan sahabat-sahabat ya. Setekan terus untuk proses akan saya tunjukkan teman-teman, untuk proses akan saya tunjukkan ini prosesnya untuk pembuatan akar ini sekitar 2 tahunan teman-teman ya. Baik, prosesnya kita tunjukkan teman-teman ya, prosesnya demikian ini. Nah, prosesnya awalnya ini sahabat-sahabat ya, kami ground di tempat kayu yang di sini kebetulan ada pohon kelapa yang sudah membusuk, tinggal ininya kulitnya saja. Nah, ini juga baru berproses ya, dari berproses di sini sekitar kurang lebih ini juga awalnya setekan juga ini kami tanam di sini ya. Ya, kami ground dalam kayu ya teman-teman ya, kayu, pokoknya intinya kayu ya sudah bolong ya teman-teman ya, sudah bolong, kita kasih tanah sekalian, kita kasih untuk bahanannya, kita tanam di sini ya. Untuk yang tadi itu sekitar kurang lebih 2 tahun lebih ya, ini 2 tahun lebih untuk yang bahanan sudah jadi akarnya tadi. Nah, ini kami tunjukkan lagi untuk ke kebun, di kebun yang sudah kami siapkan nantinya dengan harapan bisa jadi seperti yang sudah kami lakukan pada bahanan santang. Tapi untuk kali ini saya membuat untuk bahanan jenis baru yang akan kami ground pada kayu yang sudah bolong. Baik, kita langsung eksekusi ke tempat kebun ya teman-teman ya. Kita ke kebun ya sahabat-sahabat ya.
Nah, ini sahabat-sahabat dia ada tiga nantinya. Ini kayu sengon, tapi ini bawahnya kami kasih kain atau mungkin bisa dikasih plastik biar tidak dimakan rayap. Tapi antisipasinya juga nanti bisa disemprot beberapa minggu sekali. Nah, ini akan kami tanam, akan kami ground untuk bahanan jenis paru nantinya. Lah tadi itu tadi dua tadi kami hasil motong ini teman-teman ya. Ini nah, itu akan kami tempat untuk ground paru. Kalau yang ini kemarin yang kami buat konten beringin-beringin itu juga yang kemarin. Baik, kita eksekusi untuk pengegronan waru ini bahanannya. Waru ini baru ada satu, itu yang sebelah ada dua. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut untuk bahanan yang pertama ini, waru India. Kami memilih akar yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini kan saya masukkan ke sini nantinya. Ini tadi bekas yang kami potong. Ini tunggakannya ya teman-teman ya. Baik, untuk bahanannya kita potong dulu teman-teman ya. Biar tidak terkena angin. Ya, ini sudah kita potong. Ini akan kita kurangi dulu untuk daunnya ya teman-teman ya. Ini daun-daun ini kita kurangi dulu biar tidak terjadi penguapan teman-teman. Baik, sudah kita pruning untuk daunnya, kita kurangi ini semuanya. Kita tekuk untuk bahanannya, akarnya kita tekuk teman-teman ya, kita masukkan. Baik, kita masukkan, kita kasih media tanam nantinya. Di sini untuk bahanan tempat ground kayu ini memang untuk air atau penyiraman nantinya. Ini agak telat, tidak masalah karena di sini bahanan pot dari kayu atau pot yang kayunya bolong kita pakai, kita gunakan, itu akan menyimpan air, jadi tetap kelembapannya terjaga. Untuk baik sahabat-sahabat, ini untuk media tanam saya masih menggunakan pupuk juga tanah yang saya campur dengan dedaunan yang sudah membusuk teman-teman ya. Jadi ini sepertinya di alam tidak kami lakukan proses untuk kita pakai tali, kita tali tidak, jadi nantinya apa adanya sesuai alurnya seperti di alam teman-teman ya. Untuk proses pembuatan akarnya nanti ya teman-teman ya. Karena tadi sudah ada bahanan sancang yang sudah kami coba prosesnya di pot tempat ground kayu teman-teman ya, kayu yang sudah berlubang atau bolong.
Baik, setelah ini kita siram teman-teman ya. Kita siram. Nanti kita tambah lagi apabila masih memerlukan media tanam ya teman-teman ya. Baik, kita padatkan ya teman-teman ya. Kita padatkan. Masih kurang sedikit untuk tanahnya, teman-teman. Baik, teman-teman, demikian untuk proses pembuatan akar expose root ya teman-teman ya, dengan cara yang berbeda kita memakai menggunakan kayu yang bolong. Baik, untuk yang kayu yang duanya akan kita sambung kembali besok setelah keadaan terang. Ini agak mendung, jadi juga sudah sore, maka saya akhiri untuk proses pembuatan akar expose root dari bahanan waru India ya teman-teman. Baik sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabatku tetap selalu dan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan. Baik, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.